khabar kawan-kawan? Kita bertemu kembali dalam rancangan Majalah Moral. Ni dia Natasha Wu. Dan dia Isabel. Ya kawan-kawan, hampir setiap minggu kawan-kawan berkita setia untuk terus mengikuti rancangan Majalah Moral berdasarkan pelajaran pendidikan moral untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Terima kasih kami ucapkan. Itulah tandanya rancangan ini telah menjadi rancangan kegemaran kawan-kawan semua, di samping kami menampilkan isu-isu yang menarik untuk kita berkongsi bersama. Betul tu. Ya kawan-kawan, pada awal siaran tadi, kawan-kawan telah menyaksikan kesibukan suasana alam sekitar. Visual tadi bukan sahaja menyakitkan mata memandang, malah bayangkan kalau kawan-kawan sendiri berada berdekatan dengan tempat-tempat yang kotor dan berbau busuk. Apa yang lebih merosakkan lagi ialah tahap kesedaran kita untuk menyayangi dan menghargai alam sekitar. Itulah topik kita pada minggu ini. Menarik kan? Memang menarik. Saya juga seorang pencinta alam. Tidakkah kawan-kawan semua ingin berada di tempat yang bersih, selesa dan menghirup udara yang segar setiap hari? Ya, dan kesedaran inilah pelbagai tindakan daripada kerajaan seperti pelaksanaan kempen-kempen kebersihan alam sekitar giat dijalankan. Antaranya ialah kita semula dan penjaga hutan simpan. Betul tu. Adalah wajar dan menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memainkan peranan penting dalam menjadikan setiap kempen dan usaha kerajaan direalisasikan. Kerana kami juga akan mendapat keuntungan dari itu. Keuntungan yang macam mana yang masukkan tu? Keuntungan yang saya maksudkan ialah apabila kita bersama membanting tulang menjaga keindahan alam sekitar, secara langsung kita dapat mengekalkan keindahan alam sekitar, spesies tumbuhan dan haiwan. Tengok, kita tak boleh tengok dinosaur lagi kan? Apalah Isabel ni. Baiklah, tentu kawan-kawan juga tahu tentang kempen kita semula yang giat dijalankan di seluruh tanah air. Kita semula fikir dulu sebelum buang. Kawan-kawan, alam sekitar berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Hampir saban hari kita bergantung kepada alam sekitar sebagai elemen penting untuk meneruskan kehidupan kita seperti udara yang bersih untuk pernafasan. Namun untuk menjaga, menghargai dan menyayangi alam sekitar, memerlukan semangat dan sedikit keinginan dalam diri kita. Kehidupan yang selesa dan bersih menjamin kesihatan yang baik. Mengapakah ada juga yang mengambil sikap acuh tak acuh untuk mengekalkan kebersihan? Adakah susah untuk melaksanakan tanggungjawab ini? Kawan-kawan, sikap yang baik adalah tidak sewenang-wenangnya menunding jari. Seharusnya tersemat dalam sanubari untuk berdisiplin menjaga alam sekitar. Baiklah, bersama kita tetamu pada minggu ini ialah Profesor Dr. Rahimah Abdul Aziz. Hari ini, kita akan membongkar secara menyeluruh tentang menghargai dan menyayangi alam sekitar. Nah, kalau diperhatikan dari sekeliling kita, memang timbul masalah alam sekitar. Saya tak naklah katakan teruk sangatlah, tetapi memang membimbangkan. Terutama dari segi sampah sarap yang penuh, dan kita tahu juga bahawa tempat pembuangan kita pun dah semakin penuh, memandangkan banyak sangat sampah yang dihasilkan ya oleh penduduk yang semakin ramai di negara kita. Jadi perlu sekali kita membuat sesuatu untuk menangani masalah pembuangan sampah ini. Ya, dan masalah ini perlu ditangani bukan saja oleh pihak berwajib, tapi juga oleh orang perseorangan. Sebenarnya pertama sekali kita perlu membetulkan balik sikap masyarakat, anggota masyarakat tentang alam sekitar. Dan untuk ini kita perlu bentuk setiap individu dalam masyarakat, daripada kalau boleh peringkat kanak-kanak lagi. Kita perlu menanamkan kesedaran bahawa setiap orang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Kita perlukan alam sekitar. Kalau tak ada air, ya, kalau kawasan kotor dan sebagainya, menjejas sendiri kesihatan kita. Dan sebenarnya dari segi nak membetulkan sikap ni, bukan saja tanggungjawab sekolah tetapi juga rumah. Jadi apa yang diajar di sekolah perlu dilengkapi di rumah, di dalam komuniti, dan juga dilengkapi oleh
kemudahan-kemudahan infrastruktur yang disediakan oleh pihak berwajib, local council, kerajaan tempatan dan sebagainya, menyediakan cukup tong sampah dan lain-lainnya supaya semua orang kan tidak susah untuk nak membuang sampah. Dia tak ada alasan untuk mengatakan tak ada tempat untuk nak buang sampah. Jadi kita nak kena beritahu setiap anggota masyarakat apa yang kita maksudkan sebagai bersih. Dan di situlah kita diajar ya, membersihkan toilet, bagaimana nak bersihkan toilet, kenapa kita perlukan kawasan yang bersih, tak boleh buang sampah sebarangan dan sebagainya. Dan kita diajar kenapa kita perlu ya buat demikian. Dan di sekolah tu sendiri kita diasuh dengan cara kita angkat sampah. Tak ada siapa mak bapak yang komplain ketika itu bila kita lepas rehat terpaksa angkat sampah, atau bila kita mengambil giliran membersihkan bilik air dan sebagainya. Tetapi sekarang lain. Sekarang ni ada ibu bapa yang merungut ya bila anak-anak dia terpaksa. Tapi itulah cara. Nasihat saya ya kepada adik-adik semuanya ialah hindar daripada membuang sampah plastik utamanya dalam sungai umpamanya. Kerana kadang-kadang haiwan ikan sebagainya dalam air, mereka tidak tahu itu tidak boleh dimakan, dan kalau dimakan kemudian mereka akan makan dan itu boleh menyebabkan haiwan itu mati. Dan juga dari segi begitu juga dengan plastik dan juga aluminium, kalau kita buang bersepah-sepah tidak akan reput ya sampai bila-bila pun, dan ini mencemarkan alam sekitar. Ya kawan-kawan, begitulah pendapat kawan-kawan yang lain. Jelas dengan pandangan mereka terhadap alam sekitar memerlukan sikap keprihatinan kita sebagai generasi muda. Jika kawan-kawan nak tahu, kita juga boleh melakukan aktiviti kita semula sendiri. Ya betul, terus dari rumah kawan-kawan. Ianya hanya memerlukan sedikit kreativiti untuk menghasilkan barangan kita semula. Hasilnya memang menakjubkan. Oleh itu, jangan ke mana-mana kerana kami juga akan menunjukkan hasil daripada kita semula dalam episod ini. Dengan paparan sebentar nanti, saya harap kawan-kawan mendapat pengajaran dan kesedaran untuk menghargai alam sekitar. Inilah hazanah yang kita warisi daripada generasi terdahulu dan adalah tanggungjawab kita untuk menjaga serta mewarisinya kembali ke generasi akan datang. Isabel, awak ada membela haiwan peliharaan tak? Aduh, saya ada membela kucing dan juga anak. Haiwan peliharaan ni sebenarnya boleh melegakan perasaan kita ketika kita dalam tekanan. Lagipun saya ni memang suka haiwan. Ya kawan-kawan, sikap kasih sayang bukan saja perlu ditunjukkan kepada orang, malah nyanya perlu ditunjukkan kepada alam sekitar dan juga haiwan. Ya, bagi kawan-kawan yang belum ada haiwan peliharaan tu, cubalah ke kedai-kedai haiwan peliharaan. Tentu kawan-kawan suka dan akan telatah manja haiwan tu. Baiklah, apa pula kisah sketsa kita pada minggu ni? Saya tak sabar lagi nak menonton. Tentu ada banyak pengajaran kita boleh ambil daripada kisah teladan yang akan dipaparkan nanti. Nak ke mana tu Mani? Nak pergi main di belakang Mama. Eh, kenapa tak pakai slipper? Kan ada banyak duri di situ. Tak pula Mak, dah biasa dah. Kalau Mak cakap, asyik nak jawab je. Banyak nyamuk lah. Lah, kamu semua diam lah. Burung pun lah. Jom balik. Jom lah. Kenapa bang? Ni, badan Mani ni panas sangat. Kita bawa ke hospital. Kenapa ni? Yalah bang, panas. Mari kita bawa dia ke hospital. Mani? 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 Kita pergi hospital. Mani? Habiskan semua ubat. Kalau tidak, masuk hospital lagi. Saya tak nak masuk hospital lagi, Mak.
Saya tak larat. Kalau tak larat, lain kali dengarlah cakap mak. Jangan pergi main di tempat kotor dan semak. Faham tak? Baiklah, Mak. Mani, tengok. Cikgu Dola datang nak melawat Mani. Terima kasih, Cikgu. Bagaimana keadaan kamu sekarang, Mani? Baik, Cikgu. Bila kamu keluar dari hospital? Semalam, Cikgu. Mani, tengok. Cikgu bawa buah tangan supaya awak sembuh cepat. Terima kasih, Cikgu. Saya memang nak bersihkan kawasan belakang rumah tu, Cikgu. Tapi tak cukup kaki tangan. Maklumlah, saya ini seorang saja. Beginilah. Nanti saya akan kumpulkan beberapa orang untuk bersihkan kawasan tu. Sebab apa kita tak nak selepas ni ada sesiapa pula yang jadi mangsa. Elok kalau macam tu. Terima kasih, Cikgu. Saya nak minta maaf sebab susahkan Cikgu saja. Tak mengapalah, Cik Rau. Dah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaga kebersihan di kawasan tempat tinggal kita ni. Ha, besok saya akan datang bersihkan di kawasan belakang rumah tu. Kebetulan pula besok hari Sabtu, saya tak ke mana. Terima kasih sekali lagi, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama. Hey, Mani. Cikgu pun nak minta diri. Yang kali beringat ya. Kalau nak bermain, cari kawasan yang lapang dan bersih. Baiklah, Cikgu. Cikgu minta diri dulu ya. Ah. Ni nyamuk ni. Banyak tu. Ini banyak nyamuk ah, Cikgu. Dah angkat ni sini. Ya. Depan sikit. Apa khabar para pelajar? Semoga para pelajar dirahmati dengan kesihatan diri. Janganlah seperti rakan kamu Mani yang terpaksa terlantar di hospital akibat kecuaiannya menjaga kesihatan. Ya, para pelajar, apakah pandangan kamu tentang sikap keluarga Mani yang tidak mementingkan kebersihan persekitaran? Bagaimanakah pula dengan Mani yang tidak mendengar nasihat ibunya supaya tidak bermain di kawasan yang kotor? Baiklah, para pelajar, cerita moral kita pada pagi ini mengenengahkan nilai yang berkaitan dengan alam sekitar. Di dalam bidang ini, kita akan memfokuskan kepada 4 nilai iaitu menyayangi dan menghargai alam sekitar, kemapanan alam sekitar, peka terhadap isu-isu alam sekitar dan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Keempat-empat nilai ini menekankan kepada kita sebagai penghuni bumi yang diamanahkan oleh Tuhan untuk menjaga keindahan dan keaslian bumi daripada tercemar. Melalui nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar, kita digesa supaya mempunyai kesedaran untuk memelihara dan memulihara alam sekitar demi mengekalkan keseimbangan ekosistem. Dalam cerita tadi, kita dapat mengesan bahawa Bapa Mani telah membiarkan kawasan di belakang rumahnya dipenuhi dengan sampah sarap dan bahan buangan sehingga terdapat air bertakung. Sepatutnya Bapa Mani membersihkan kawasan itu supaya tidak menjadi sarang binatang liar dan berbahaya. Akibat sikap ini, Mani telah diserang nyamuk Aedes sehingga dijangkiti penyakit denggi. Nilai kemapanan alam sekitar pula bermaksud pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Cikgu Dola dan orang-orang kampung mempamerkan nilai ini apabila mereka bekerja sama secara sukarela untuk membersihkan kawasan di belakang rumah Mani. Nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar pula merujuk kepada sikap prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya. Dalam cerita tadi, melalui perbualan antara Bapa Mani dengan Cikgu Dola, jelas bahawa Cikgu Dola mengambil berat tentang masalah serius yang akan dihadapi sekiranya persekitaran tidak dijaga dan mencadangkan agar semua orang membersihkan kawasan tersebut. Program 3K iaitu Kitar Semula, Guna Semula dan Fikir Semula perlu menjadi amalan kita semua demi menjamin kemapanan alam sekitar. Baiklah para pelajar, sampai di sini sahaja pertemuan kita buat kali ini. Sehingga bertemu kembali dalam rancangan seterusnya. Sekian, salam sayang buat semua. Jumpa lagi. Bagaimana dalam sketsa tadi? Tentu kawan-kawan berasa seronok melihat kisah tadi. Jangan lupa ya untuk menimba nilai moral yang dipaparkan dalam kisah tadi. Baiklah, dalam segmen bercerita pada minggu ini, marilah kita melihat Asti bercerita dengan kisah teladan daripada rakan kita sebentar lagi.
Saya berasa sungguh seronok mendengar cerita daripada kawan kita pada minggu lalu. Sekarang, sama-samalah kita mendengar cerita yang bertajuk Bunyi Kata-Kata. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang Bunyi Kata. Pada satu musim yang panas, seekor katak betina berkata kepada pasangannya, "Saya amat risau. Bunyi kita pasti mengganggu mereka yang tinggal di sini." Katak jantan pun berkata, "Oh, perbualan mereka pada siang hari tidak mengganggu ketenteraman kita kah?" Lalu, katak betina pun berkata, "Adakah kita terlalu banyak bernyanyi pada waktu malam? Lihat, lembu bising. Pasti seluruh rakyat di desa ini terjaga. Apa pendapat kamu tentang ini?" Lalu, katak jantan pun berkata, "Ahli politik, ketua agama, ahli sains, semua datang ke tepi pantai. Keadaan ini menyebabkan terlalu bising. Apa pendapat kamu tentang itu?" Lalu, katak betina pun membuat satu cadangan. "Apa kata kalau kita pendamkan saja nyanyian kita di dalam hati? Kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi kemudian." Lalu katak jantan pun berkata, "Itu satu cadangan yang baik. Kita cuba lihat apa yang akan terjadi." Pada malam itu, katak itu tidak berbunyi. Pada malam kedua, mereka juga tidak berbunyi. Pada malam ketiga, mereka terus tidak berbunyi. Anehnya, seorang suri rumah yang tinggal berdekatan berkata kepada suaminya, "Saya tidak dapat tidur selama 3 malam. Kerana tidak terdengar bunyi katak." Kata-kata itu telah terdengar oleh katak jantan. Maka katak jantan pun memberitahu katak betina. Lalu katak betina pun berkata, "Yalah, malam yang tenang membuatkan orang tidak tahan dengan kesunyiannya. Kita tidak harus berhenti menyanyi demi ketenteraman manusia. Sebab mereka memerlukan bunyi untuk mengisi kekosongan jiwa mereka." Pengajaran daripada cerita ini ialah, kawan-kawan, tahu tak siapa tokoh kita pada minggu ini? Baiklah, saya akan menunjukkan beberapa kepingan pecahan gambar untuk kawan-kawan meneka sendiri siapakah tokoh kita. Clue pertama, beliau pernah menerima penghormatan Hadiah Kedamaian Nobel. Clue kedua, beliau merupakan seorang idealism dan juga aktivis masyarakat yang cukup aktif. Kawan-kawan, khazanah alam sekitar merupakan harta yang tiada ganti jika kita mensia-siakannya. Banyak faktor mengapa kita perlu menjaga alam sekitar supaya dapat menyentuh sedikit tahap sensitiviti kita terhadap penjagaannya. Justru itu, sifat keterbukaan mendengar pendapat orang lain dapat memotivasikan diri sendiri ke arah membentuk tahap disiplin kita yang tinggi. Sebagai renungan, kita bersama dengan pakar motivasi kita iaitu Profesor Madya Dr. Fazil Cik Din untuk mengulas isu tentang menyayangi alam sekitar, iaitu mencintai dan menghargai alam sekitar demi mengekalkan keharmonian hidup. Para pelajar, lihatlah keindahan alam yang ada di Universiti Putra Malaysia ini. Ini adalah merupakan sebahagian daripada keindahan alam yang ada di Malaysia ini. Bukan setakat ini saja, malahan banyak lagi tempat-tempat yang sangat menarik di mana alam sekitarnya masih segar dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga dapati ada tempat-tempat yang tertentu alam sekitarnya tidak terjaga. Kenapa ianya jadi begitu? Adakah pokok dengan sendirinya telah pun menjahanamkan sistem yang ada pada tumbuh-tumbuhan itu? Ataupun adakah kerana binatang liar yang ada di mana-mana menjahanamkan sistem tersebut? Jawapannya tidak. Yang lazimnya menjahanamkan alam sekitar seperti tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang adalah manusia itu sendiri. Sebab itulah kita perlu mempunyai kemahiran, ilmu dan juga rasa kasih sayang, bukan terhadap diri kita sendiri sesama manusia, tetapi juga kepada objek yang lain seperti binatang,
kemungkinan binatang peliharaan kita ataupun objek-objek yang ada di sekitar kita. Tetapi yang paling penting sekali adik-adik pelajar adalah ini dia. Alam sekitar yang cantik. Alam sekitar yang begitu aman, nyaman. Kerana apa? Kerana alam sekitar yang baik sangat penting untuk pertumbuhan kita. Alam sekitar yang aman, damai, yang nyaman penting untuk pertumbuhan manusia. Kita memerlukan oksigen untuk bernafas. Dengan tanpa oksigen ataupun dengan kekurangan oksigen mungkin akan membantutkan sistem pertumbuhan terutama otak kita. Kerana sel-sel otak memerlukan kepada kadar oksigen yang sangat tinggi. Jadi, adik-adik pelajar sekalian, ingat bahawa kita mesti menyeimbangkan kasih sayang antara kita sesama manusia juga kepada alam sekitar seperti tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang yang ada. Marilah kita sama-sama mewujudkan rasa cinta kita kepada alam sekitar dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menjaganya. Bagaimana untuk menjaga adik-adik? Ada tiga cara untuk nak menjaga. Yang pertama, kita sendiri mendidik diri kita untuk nak mencantikkan lagi alam sekitar. Yang pertama. Yang kedua, kita mesti menjaga dengan mencegah sekiranya ada kawan-kawan kita yang melakukan sesuatu yang boleh menjahanamkan alam sekitar. Dan yang ketiganya adik-adik, kita mesti menyampaikan berita untuk nak mencantikkan lagi alam sekitar kita dengan pendidikan-pendidikan yang positif, yang murni. Kerana dengan adanya nilai mencintai alam sekitar kita, maka kita akan dapat hidup dengan aman, selesa dan juga dengan keadaan yang lebih sihat. Mental, fizikal dan emosi kita. Jadi sama-sama kita menjaga kecantikan alam sekitar kita. Baiklah kawan-kawan, saya begitu seronok dalam paparan episod kali ini. Yang paling seronok sekali ialah menghasilkan sesuatu barang kreatif daripada barang tebal yang telah kami buat sebentar tadi. Ya, saya juga tak sangka bahawa negara kita ni memang banyak sampah. Namun kesedaran yang ditunjukkan oleh pelbagai pihak sekurang-kurangnya dapat menyelamatkan bumi kita dari terus didiami oleh lombokan sampah. Betul tu. Gunakanlah kemudahan kita semula sepenuhnya dan saya menyuruh kepada kawan-kawan supaya jangan mengabaikan tanggungjawab kawan-kawan untuk menjaga alam sekitar. Ya, jagalah alam sekitar seperti kawan-kawan menjaga kebersihan diri sendiri. Kita dah seharian berada di sini. Memang seronok apabila kita dapat mencungkil permasalahan dan menyelesaikan isu kita pada minggu ini. Ya, saya pun sama. Baiklah kawan-kawan, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Apa kata kita jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama dengan pelbagai isu yang lagi menarik. Sehingga berjumpa lagi dalam majalah Moral.